Assalamualaikum and welcome back to Amu Zami channel. Okay guys, sekarang kita berada di Pulau Angsa. Okay, kalau anda lihat di hadapan saya ni adalah sebiji botol IB. Di mana dia menggunakan trolley trailer mudah halih, portable. Boleh buka pasang. So, hari ni cik apa kita buat kat sini cik? Hari ni kita nak mencari Senohong. Senohong hari ni kita akan cek Senohong So hari ni kita akan berkampung di Pulau Angsa selama 2 hari 1 malam bersama Jehiman Fishing, Mr. Dabang, Fizi Omar di hadapan Fort Biru dan Mr. Boboy bersama konco-konconya. Akan tetapi walaupun dia daripada RZ members 3.0, tapi hari ni dia kena buat kerja seorang je. Kawan dia tak ada, hilang. Sabre. Hile. So kita menggunakan IB 450 bersama 20 horsepower engine. Dan ini 330 bersama engine 20 Jack 4. 20 Jack Road 4. Itu dah. So inilah Pulau Angsa waktu tengah hujan sekarang, renyai-renyai. Angin pun sepoi-sepoi. So kalau korang nak tahu ikan apa yang bakal dinaikkan, korang kena stay tune. Okay, hari ini kita bersama dengan Jehiman Fishing, Boboy Arezek dan Fizi Omar. Lihatlah mereka, walaupun mempunyai kerusi yang selesa tapi tetap basah. Tidak seperti kami, botnya besar, ada bumbung. Sampai di Pulau Angsa, aku terus drop jig aku. First drop aku terus strike ikan. Drop lagi, dapat lagi ikan geng. Tapi apa yang tak tahan kali ni, hujan non stop geng daripada pagi sampai lah ni. Hujan tak berhenti-henti, malahan lebih lebat. Kita orang semua dah basah kuyup dah ni. Tapi okey lah, tak kumpau, so tak adalah terasa sangat. Tapi hujan kali ni memang lebat sampai ke malam dengan angin padu ni. Sejuk gila geng. So kalau tak tahu apa yang terjadi pada kami pada waktu malam nak camping tu, orang kena terus menonton. Terus strap lagi dengan laksi libat apa, bajang liar. Sepertinya kecil saja. Oh, naik lagi kerapu. Tengok besar tak? Besar tak? Kita menggunakan jig koburu Koburu. 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 Macam-macam jenis ikan jugalah ada aku dapat kat sini. Gelama pun makan jig lah geng. Tengok gelama cencurut. Tu dia. Sepatutnya kita berjaya naik ikan yang ke berapa belas? Ke 21. Jadi kita tengok ikan apa yang ni. Dia nak ulur sini sikit. Kita nak tengok dia pakai jig apa. Kita menggunakan jig. Okey geng, untuk trip kali ni kita orang banyak menggunakan jig brand Koburu geng. Jig ni memang padu lah geng. Letak je ambil, letak je ambil. Tu dia, bergila-gila strike. Kata dia Kerapu. Hoi, hari ni Koburu punya jig memang mantul lah. Serba tubi-tubi geng. Tengok Koburu banana. Banana apple. Okay guys, jam telah menunjukkan lebih kurang 7.40 petang. So sekarang kita akan set up IB pasang lampu kerana kita akan bermalam di dalam IB sahaja. Kita akan lihat. Kalau nak lihat, ini adalah Pulau Angsa lah. Ini kita akan berkemping di dalam IB. Dan malam kita akan membotom. Masih makan banyak ni tadi. Okey, jam telah menunjukkan 8 malam. Kalau nak merah, kita baru saja set up IB bersauh aktiviti malam kita membotom sampai esok pagi. Esok pagi kita sama jigging balik. Tak noteng.
So malam ni kita akan masak-masak di dalam IB saja. Okay. So stay tuned guys. Okay guys, inilah suasana berkemping di dalam IB di Pulau Ansa. Kalau anda lihat, ada yang sedang mengiringi kap rambut sambil mancing membotom di tengah malam. Ada yang sedang memasak. Tu jangan ambil punggung kau. Seksi ala. Ada yang masih mencari ikan kerana kumpang. Dan ada yang sedang tidur akibat kepenatan malam. Akibat kepenatan seharian menjigging. So geng, lagi kita tengok malam ni siapa yang naik ikan monster ya. So stay tuned. Jam 12 malam dilanda ribut taufan. Pusing punya pusing punya pusing, cari tempat berteduh. Alas makan lagi. Megi makan megi. Ah ini yang ni, ini dia buat apa berdiri? Sikit apa sikit apa sikit. Asal kepit. Kepit macam. Ini aku rasa pukul 12 balik ni. Lepas dah siap masak-masak. Dah kenyang. Dah kenyang. Cuaca agak sejuk sebab hujan renyai. So kita santai-santai minum kopi tak ada bukan. Minum apa? Milo eh? Minum Milo panas dicah pula dengan biskut kering. Ya, Mr. Jabang eh, hari ni hanya eh. Hanya teruk eh. Malam motor pun dia first tu, lesen. Inilah suasana malam camping di dalam IB. Okey geng, bila tengoknya member aku memboteng tak kumpak, aku terus set up perambut memboteng pula geng. Aku menggunakan umpan beliak mata 4 ekor geng. Tapi sayangnya bila aku drop je umpan, tiba-tiba ada gorgon menarik rod aku sampai terjun ke laut. Terus poi geng, aku pun terus tidur. Hari kedua daripada 3 bot jadi kedua bot. Satu bot. Okey geng, hari kedua daripada 3 bot jadilah 2 bot. Sebab apa geng? Member kita orang lagi satu tu, dia basah dan kesejukan geng, hampir-hampir hypo geng. Jadi beliau membuat keputusan untuk pulang ke darat ketika jam 3 pagi geng. Jadi tinggallah kami berdua stay di Pulau Ansa. Tak kering-kering geng. So kita akan memancing untuk hari kedua. Tengok apa pula hasilnya. Serat geng, serat. Serat. Aduh, kena pusing lah. Apa berat sangat kau ni? Berat pusing lah. Singa, singa. Singapura. Rara, rara. Kan, kalau dapat ikan ni hati-hati je kan. Ikan ni kepala dia ada bisa je. Oi. Abang. Abang. Kau cari apa tu? Tu yang kau cari. Masih ada. Tak apa, ada juga ada. Oh, juga. Itu dia senangin. Akhirnya dia naik senangin juga. Eh, cincaru dul. Woi, besar gila caru dia. Oh, so nak mampu cincarunya. Tengok, tengok. Besar siuk caru dia. Besar. Okey geng, hari kedua jam 12:30 hari kita orang dah beransur menghala ke darat. Akibat ada rakan kami yang dah start pening kepala akibat keletihan, tak cukup tidur di malam hari akibat hujan kesejukan dan sebagainya. So kita orang membuat keputusan untuk pergi ke last checkpoint Tiang Sebatang. Dan selepas itu kita orang terus ke darat. Alhamdulillah guys, sekarang kita dah
Alhamdulillah geng, kita orang pun dah sampai di jeti Pantai Remis Jeram, Kelang. So untuk trip kali ni amat-amat keletihan geng. Pagi sampai ke malam basah dengan hujan geng. So untuk trip kali ini boleh katakan berjaya lah. Tak banyak tak sikit tapi ada. Inilah hasil-hasilnya. Kalau korang lihat, tak kata banyak, tak banyak, kata sikit tak sikit. Tapi Alhamdulillah rezeki daripada Tuhan geng. So kepada yang telah menonton video ini, mohon support anda semua untuk like, share, comment and subscribe geng. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa di next video geng. Assalamualaikum.